Pak. Ya biar muntah nggak apa-apa ini. Oke. Ada. Dari belakang. Iya, dari belakang jalan nih. Ada tulisan oksi ini, air oksigen nih. Buang dulu Pak, itu. Iya, ya situ yang buang sebetulnya jalan. Buatnya kan 400. Yang 400 800. Nah. Buat nanti kepleset ini. Ini mahal loh, nanti bisa ketemu siapa tuh jandanya merah. Ya, ya, terima. Ini kan orang presiden tadi enggak berani ngatur saya nih, anu jurnalis ngatur saya ini. Ntar ada onornya Pak, tenang Pak. Toro. Jalan dulu-dulu nah. Oke. Tapi Anda bayar saya boleh Anda atur itu ya. Itu aja paling-paling itu. Maaf aja ini saya main-main aja, hanya buruh ya. Orang Kalimantan, orang Pekanbaru ini bisa nyampe sini bukan karena bupati dan bukan karena presiden. Baru ini nggak pernah kenal saya itu. 400-800. Di wilayah ini Pak. Kalau tidak ada minyak tanah, spiritus bisa. Kapasitasnya spiritus, mama satu, minyak tanah 1 liter, spiritus setengah liter. Alkohol pun setengah liter. Ya ini 1/10-nya, karena dua kali ini kurang lebih 1 liter, ini 1/10-nya. Udah malah tak kasih 1/10-nya, segini aja minyaknya. Mampu enggak hidup 1,5 jam? Terus. Ya udah, minyak segitu suruh pelan-pelan gini ya. Tutup ini, baut ini. Ini. Bukan, bautnya. Ini. Ya, nah ini susahnya kayak gini, nanti jadikan pada pulang tak buang lagi airnya ini. Membuktikan air baru lagi. Yang mau ngisi lagi ini bayar dulu Pak. Iya. Mahal gitu. Mahal ini. Kok mahal? Oh aku bayar saya enggak. Buka. Nah, coba korek apinya mana yang saya. Maaf. Usahakan kalau kompor baru, itu diisi air dulu, baru cek listrik Ma. Masuk. Sebatas water heater itu ya, kalau water heater dipanasin dulu isi listrik pecah. Ini masukkan, ini step-by-step serang. Dan, sekarang bisa perbaiki. Ini kan hidupkan korek. Biarkan kita tinggal, nanti hidup sendiri. Biar panas ya. Hidup sendiri Pak. Tapi ini kan kita ambil lagi. Kayak nonton film aja lah. Pak Sinuang nanti masuk TV. Bapaknya kalau menurut saya, kalau tidak dibayar, ini mulai sadar. Jadi bupati itu beberapa banyak aja kan? Kalau di data kali bupati, kita cuma bisa berkali. Elektro harus tegangan tinggi. Kalau air biasa, kita aliri kabel. Nah, dari sumber itu, kita selidiki, saya selidiki. Kenapa ini gak hidup? Karena orang sini mantan kepala desa, selara jahit dulu, itu kan gak minum keting tiap pagi. Masuk rumah sakit itu di purin itu. Ya biar aja biar kesini biar nengok. Masuk ya. Jangan dibuka dulu. Udah jam gimana? Gak setengah dibuka dulu. Kalau kamu dari sapi itu sih. Swasta, bebas terbang kemana saja. Anu ini air dan minyak itu belum jalan. Belum mau Pak. Itu setelah kedemah innama amruhu idza arada sayan an yaqula laukun fayakun. Api jadilah nanti jadi. Tapi saya akan berusaha untuk menghilangkan itu. Tapi kan butuh waktu. Tapi sekarang air semacam ini lagi akhirnya keluar uap mengetam sarangan ini. Baru dia hidup keluar api. Ini merek yang ditolak oleh kehakiman ini. Jadi ajukan. Dalamnya ada tuyulnya enggak yang bisa hidup. Mulai hidup ya? Udah mulai hidup sendiri? Iya. Udah naik sendiri. Gak usah pakai kok. Saya enggak mau disuruh pulang ke Demak, enggak mau. Sudah diperiksa belum tadi sanksinya? Gimana? Udah, tadi bapak megang kertasnya basah enggak, Pak? Oh, enggak. Dirjen bawa terpensi. Sendiri nanti itu. Kalau kita buka berapa ini?
Tapi itu kan nambah satu lagi loh Pak Bino. Gimana? Pak Perja. Ada kita keluar. Udah keluar dari. Oh, belum. Belum. Ini teman kira-kira berarti biar cepat gitu. Sebenarnya naik sendiri Pak. Itu nanti semakin lama semakin besar. Ini mas-masnya dari RCTI ya? Iya, dari RCTI. Tak suruh nyoting semua ini, dinas. Ya. Tadi 11:20 ya, nyampe enggak 1.5 jam itu. Air sedikit tadi. Assalamualaikum Pak Haji. Teman Pak Haji. Ya, Pak Haji. Ya, Pak Haji. Ya, Pak Haji. Tapi yang saya usah biasa kata. Enggak boleh itu orang Jepang itu cari apa? Cari limbah terus paton bagus pakai sampai orang pemulung ini. Kata aku kena kaca. Kan hak intelektual dia. Ya. Pak Wandi sampai malam di sini. Malam enggak sih, malah saja pulang dari. Tuh, berarti kan korek langsung sendiri. Enggak bisa tuh itu aslinya. Enggak ada aja. Sudah tanpa listrik. Tinggal tangki dia, tangkinya. Nah, ini kalau gain kurang, kita harus di stand, harus standby. Korengnya juga biar enak, kita enggak nyari korek enggak ada. Lima buat ini. Ini kita standby korek. Kalau kita mau pakai sarangan, yang sarangan di toko mungkin boleh itu, Pak. Kelihatan. Satu mama ada masuk makan satu piring digunakan kita umum. Iya. Tiap hari gitu aja. Gitu bagus gitu. Kalau pakai selangnya berarti iya lebih cepat tertutup gitu. Supaya menghemat daya tampung yang ada Pak, enggak boros kan gitu. Sebenarnya air masuk sana itu bocornya lewat sini Pak, yang enggak kebakar ibaratnya. Ya mudah-mudahan semua aman digunakan oleh rumah tangga lah. Tidak acting loh ya, jadi cover ya. Boleh anda dekat sini, mau tidak? Bentar lah. Boleh ngomong. Bintang film Pak Aris. Oke Pak. Jadi bintang film ini. Oh iya. Perlu pakai dasi dulu nggak? Ada. Apa? Acara khusus ya. Pakai aqua tidak? Nanti kompor aqua. Iya. Kompornya kompor si manyu. Kompornya pakai limanyu. Limanyu. Pertama, kedua, keempat, sembilan di bengkel. Komponen. Iya, kompornya tadi. Itu baterai barang nih, Pak. Hah? Itu pakai baterai itu. Direncanakan dulu kalau listrik mati tak hidup jadi baterai nggak perlu. Oke. Pertama. Berapa volt pak? 12 volt. Cuma ada alat cuma menaikkan step up-nya. Iya step. Kalau step down-nya dari AC ke DC. Udah capek Bu, udah capek. Oh capek. Sampai pesawat langsung sore jam 7, langsung naik mobil jadi jam 8 langsung. Ya aku aneh, botolnya melui. Bayar lisensi sama saya gitu. Komporinnya. Tengah 7 tak usir, karena saya merapat RW, bukan dipilih jadi pembangunan di buang di dalamnya. Jadi belum cuci lagi. Kira-kira lebih efektif mana? Yang model begini dengan yang... Ya kalau mau efektifnya, kalau yang itu kan sekali isi untuk satu bulan. Iya. Kalau itu... Itu prosesnya dipisah. Kalau yang itu prosesnya satu paket. Kita mau yang ngirit, makanya dua piring ya nggak pernah ngirit. Malah per bulan berasa terus. Kali putar, 36 kilo. Ya. Nah isi, 50 liter. Ya nanti yang terproduksi kan yang kecil. Gak ada orang kuat toh. Waktu kemarin ini yang ngelas lewat. Bush. Dia ngelas lagi, bunyi lagi. Jadi ibu-ibu kalau beli itu kan harus ngisi air sendiri. Kalau pakai itu sama aja. Pakai LPG lewat nasi. Tapi nanti tak stempel tulisan Pertamina tak buang begitu masuk sini. Tindih limanya listrik minyak.
ini partner kerja shopping itu ya ini tanpa dia juga kan ini nggak pernah ya saya tahu pak tuh akting bener-bener tau nggak keluar di TV itu gue nih itu padanya nggak kelihatan ya nanti habis ini kan untuk TV juta serang juta boleh lah numpang-nampang boleh gitu ya numpang-nampang Hah? Buka pak. Buka pak. Airnya penuh sekali sih. Oh, sumuk. Biar airnya tambah kering kali. Oh, kameranya kan banyak sih. Kameranya banyak. Total. Bocor. Korea panjangnya mana? Gak ada gelung lagi buat. Langsungan, tinggal kerapatan ada dijamin, makanya kita ini saya dengan teman begitu jadi semprot kompresor rendam. Kalau proses pembuatan hanya umpama gini, kasih air begini aja. Kalau rapet tahan, dulu tahan, nggak ada yang hitam kan? Nah ini betul. Pak, coba ceritakan apa kronologi pembuatan ini, Pak. Kalau kronologi pembuatannya berawal dari iseng pertamanya. Saya temukan tuh tanggal 23 Februari 2003 dan hak paten dibiayai oleh pemerintah Dinas Perindustrian Berdagang Jawa Tengah, pengantar Banyumas. Ya alhamdulillah dapat registrasi nomor patennya. Cuman malam tidur dan pada akhirnya 3 tahun setengah kita bangunkan kembali hingga sampai ke titik yang ketujuh ini, baru 7 eksperimen, baru betul-betul mengeluarkan wujud api. Dengan adanya wujud api ini, mudah-mudahan rakyat bisa menggunakan, karena saya prihatin kepada rakyat, antri minyak, harga mahal, dan langka lagi. LPG juga direncanakan naik sampai 30% harga minyak, harga LPG bisa mencapai 82.000. Rakyat kondisi terhimpit, dijepit. Saya merasa kasihan dan prihatin, kompor saya harus jadi. Dan insya Allah, kompor ini akan terproduksi, dan bagi konsumen juga harus bersabar, doakan saya menggunakan. Bahan bakunya apa nih? Bahan bakunya, kalau yang akan diproduksi, sampai hari ini masih kita pending, apakah pakai galvanis, apa pakai stainless, dengan pipa-pipa tembaga, sampai hari ini masih kita pending, dan kita masih lacak di lapangan yang ada. Tentu saja kalau saya bilang galvanis, di lapangan, produknya galvanis tidak ada juga sia-sia kan gitu loh. Jadi kita cek di lapangan yang terbanyak mana dan betul-betul barang itu bisa terjadi awet dan digunakan oleh rakyat. Awalnya Pak, awal pembuatan awal itu pembuatannya banyak. Awal pembuatan kalau yang pertama pakai gipsum ya. Gipsum hingga ke kaleng-kaleng bekas itu ada tak disebutkan mereknya sampai ke plat-plat hasil potongan sisa dari bengkel sampai ke plat eser. Sehingga jadi ini juga dari plat eser. Kalau ya, bahan bakarnya sendiri pakainya apa ini Pak? Bahan bakarnya air 10 liter, minyak 1 liter itu mampu hidup, kita tidak perlu muluk-muluk 10 jam. 10 jam itu mudah didapat kan itu ya, mudah didapat. Ya kalau kompor yang sekarang perbandingan minyak 1 liter air 1 liter minyaknya 1/10 ini mampu hidup 1,5 jam non-stop. Ini dengan bantuan alat lain mungkin Pak ada apa? Alat listrik saya jamin konsumen juga tidak akan rugi karena listriknya 1 bulan paling sekitar 10.000 dan prediksi minyak 4 liter 2.500 kali 4 10.000 berarti 1 bulan habis 20.000 itu pun bisa dipinit kalau 1 liter bisa 1,5 jam mungkin hanya 2 liter. Yeah.